Kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020 bertambah sebanyak 1.882 kasus. Ya iki lah. Corona, corona. PSBB nyesan. Sekolah diperek nih. Golek duit di angel-angel, jan-jan. Lah yo, sampai kapan kok ngene terus? Bosen aku seneng mah. Wes saya gak sabar nunggu. Ayo melu aku ngevlog ben kayak cah nom-nom ngono kae lah. Piye? Wah, diapik kuwi. Ya wes saiki ayo budal. Ayo. Desa Jati, desa yang berada pada Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jangan salah, desa ini bukanlah desa biasa. Berlabuh di Desa Jati mengarahkan kita untuk menjaring berbagai inspirasi. Ayo melu aku ngubungi Desa Jati, wisatane tansah gawe tentrem ing ati lan migunani. Halo dulur, piye kabare? Muga sehat selalu nggih, lan aja lali digawe maskere. Perjalanan pertama iki, aku arep jalan-jalan ning book industri sing ana ning Desa Jati. Penasaran? Yuk, budal. Yuk. Iki lho, Da, Desa Jati. Desa yang mempunyai wisata budaya. Salah satunya di desa ini terkenal dengan pusatnya pengrajin wayang kardus. Wayang kardus di sini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu loh. Banyak anak-anak maupun remaja dari asal desa maupun luar desa yang datang untuk belajar membuat wayang. Karena asik belajar membuat wayang, mereka akhirnya mempunyai rasa ingin tahu untuk mengetahui cerita wayang. Nah, seru juga kan? Selain itu, prestasi desa ini khususnya wayang kardus pernah meraih juara 3 lomba umbul-umbul panji se-Kediri dan penyaji stand terbaik se-Kediri. Saliyane wisata gawe belajar wayang, ana uga wisata kangge belajar seni karawitan lan seni tari tradisional. Mestine luwih seru lho, Nda. Ayo, langsung wae melu aku ing Sanggar Maneges. Nah, saiki aku wis teko Sanggar Maneges, Nda. Nah, mangkene awake dhewe teko disuguhi karo nuansa karawitan dan tari. Nah, penasaran karo aktivitas awake dhewe? Penasaran? Yuk, ikuti. Ayo. Sanggar Maneges kerap kali menjadi wisata penggiat seni untuk bareng-bareng nguri-nguri seni tradisi. Sanggar Maneges merupakan wadah untuk anak-anak dan kaum muda yang berdomisili di Desa Jati maupun di luar Desa Jati untuk belajar seni tari tradisional dan seni karawitan. Sanggar Maneges menjadi magnet yang memikat hati siapapun untuk selalu berkunjung di Desa Jati, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Pada tahun 2019, Sanggar Maneges menyabet prestasi sebagai juara 3 nominasi Desa Pelestari Budaya Tingkat Kabupaten Kediri. Peh, desa yang menginspirasi kan tentunya. Nah, tidak terasa suasana ini sudah mulai sore. Sebelumnya, kita akan mencari sesuatu yang bisa untuk oleh-oleh kita di rumah nantinya. Salah satunya yang menarik di desa ini yaitu wisata kuliner malam. Tidak diragukan lagi, selain seni tradisinya, kuliner di desa kami tidak kalah loh. Setiap malam tak pernah terlewatkan di sepanjang jalan raya selalu dihiasi berbagai kuliner Nusantara. Kemakmuran desa bisa dilihat dari kemakmuran warganya. Hal ini menjadi ladang perekonomian warga Desa Jati maupun di luar Desa Jati agar tetap sejahtera. Peh, jan mantep Desa Jati pancen makmur, Desa Jati tansah misuwur.